makna maulid itu mengingati hari kelahiran Nabi. Mm-hmm. Terus itu sudah menjadi salah satu tradisi buat masyarakat. Mm-hmm. Dan itu wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Kalau juga sering melawan itu harus, tapi kalau tidak sempat kan bisa di belakangnya. Bukan menentu bahwa harus tanggal segitu, tidak. Kapan saja dan di mana saja kita sempat, yang penting kita ikut memperingati hari kelahiran Nabi kita sebagai contoh Nabi kita besar ini. Teladan ya, tapi yang penting yang khususnya kepada warga Dusun Bumi Tangkau, kalau kita undang di luar daripada Dusun Bumi Tangkau itu boleh juga, tapi minimal kepala desa harus dihadirkan sebagai pemerintah desa kan dengan imam desa. Kalau itu kan agak berbeda, karena apa? Kalau yang kemarin itu semenjak ada COVID itu kita tidak melakukannya karena dilarang sama pemerintah berkumpul. Jadi Pak, untuk memperingati hari lahir di tengah COVID kemarin seperti apa persoalannya? Kita hanya artinya beberapa orang saja yang hadir. Yang penting kita laksanakan sesuai tradisi yang ada. Ya, alhamdulillah proses Maulid Nabi Muhammad SAW ini berjalan dengan baik. Karena sebelumnya kami umumkan di hari Jumat kemarin, mungkin waktu yang sangat mepet ini, jadi ini bisa terlaksana dengan baik. Ini untuk warga sendiri yang hadir, ini sekitar berapa orang? Saya sangat berterima kasih kepada semua warga yang ada di Sumbang Pantau ini karena berantusias untuk menghadiri kegiatan ini. Jadi diperkirakan kehadiran warga tadi ini sekitar 100-an lebih orang. Perbedaan dari tahun kemarin dan sekarang ini, kemarin kan karena masih suasana COVID sehingga perayaan kemarin itu belum terlalu sebegitu ramai. Tapi alhamdulillah dengan tahun 2022 ini karena COVID sudah menurun, jadi perayaan tahun ini sangat ramai. Di tahun 2021? Di 2021 ada penyampaian, jadi perayaan kemarin itu ada sebagai masyarakat yang makan sekian, dan hari ini sudah tidak ada lagi sama sekali. Harapan kami untuk perayaan tahun selanjutnya lebih lagi, karena sebelumnya kami juga tidak terlalu mengundang kepada masyarakat yang ada di dusun di Desa Tabulang. Jadi harapan kami kami bisa undang semua. Berarti nggak mesti harus warga dusun Bumi Tangkau.